Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, guna memastikan kesehatan para paskibra dan pelatih, Polres Merauke menggelar pemeriksaan kesehatan dan tes swab. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen kepada paskibra dan pelatih paskibra digelar di lapangan Mapolres Merauke yang diikuti oleh 14 anggota paskibra dan 4 pelatih. Kabak Ops Polres Merauke, AKP Mica Petoding SH SIK, dalam kesempatan yang mengatakan dari hasil tes swab yang dilakukan terdapat 2 orang yang reaktif sehingga kami mengisolasikan mereka selama seminggu ke depan dan kemudian akan dites swab kembali. Sedangkan untuk anggota paskibraka yang lainnya semua negatif dan melakukan kegiatan seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bahwa kemarin kita melaksanakan rapid antigen kepada pasukan paskibraka dan pelatih, di mana pasukan paskibraka ini berjumlah 14 dan pelatihnya 4. Dan kemarin sudah di rapid antigen sama dokter poliklinik kami. Dari hasil rapid antigen, hasilnya keluar, di mana ada satu pasukan paskibraka yang memang reaktif sama satu pelatih yang reaktif seperti itu. Jadi untuk yang 2 orang ini tidak diikuti lagi, Pak Kabak? Ya, untuk sementara mereka harus isoman. Sama ya? Ya, sambil menunggu beberapa hari, 1 minggu ke depan. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke melakukan patroli jam malam dipimpin oleh AKP Horas Nababan beserta anggotanya dan mendapati 4 toko yang melanggar. AKP Horas Nababan dalam kesempatannya mengatakan malam saya dan anggota melaksanakan patroli PPKM level 4 dan tindak lanjut surat edaran Bupati Merauke tanggal 3 Agustus 2021. Kita melaksanakan patrol keluar kota Merauke hingga ke daerah transmigrasi karena berdasarkan laporan dari masyarakat di sana banyak warga yang terpapar COVID-19. Selain itu kami memberikan peringatan keras kepada 4 pemilik toko yang melanggar jam malam. Untuk itu kami himbau agar warga mematuhi peraturan yang dibuat karena ini semua dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kota Merauke. Baik, kami dari patroli kegiatan masyarakat dan kegiatan masyarakat yang kami laksanakan berjalan dengan lancar. Kami tadi malam berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan itu di daerah Upi, di mana pemerintah Kabupaten Merauke di kegiatan PPKM 4 sekarang ini bahwa masih ada beberapa kios ataupun toko yang di daerah Kuprik masih buka sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, sehingga kami datangi, sambangi, dan kami memberikan tindakan kepada kios dan toko yang masih dibuka. Polri presisi setia melayani masyarakat Indonesia, selalu berinovasi memajukan teknologi kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia prediksi responsibilitas transparansi berkeadilan setia berbakti bakti untuk negeri. Polri presisi, Polri presisi, wujud dari aspirasi harapan masyarakat semua terhadap kami.
Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti setia kami pada negeri. Polri Presisi untuk Indonesia Prediti. Responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk nanti, Polri Presisi Prediti. Responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri Presisi. Kasidokes Polres Merauke, Dr. Rahmadani, mendampingi tim dari Bidokes Polda Papua melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh anggota Polres Merauke dan Brimob Merauke. Saat dikonfirmasi, Kasidokes Polres Merauke mengatakan bahwa sebanyak 132 personil yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari pertama ini. Pihaknya menambahkan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap tahunnya dari Bidokes Polda Papua yang bertujuan untuk memonitoring kesehatan setiap anggota Polri di Merauke. Pemeriksaan yang dilakukan Bidokes Polda Papua meliputi pemeriksaan fisik, tekanan darah, mata, telinga, buta warna, laboratorium EKG, dan ronsen. Kegiatan pagi ini adalah rikes berkala untuk anggota Polres Merauke yang bertujuan untuk memonitoring keadaan kesehatan setiap anggota. Jadi kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun. Nah, apa saja yang diperiksa nih, Dok? Yang diperiksa pertama itu ada pemeriksaan fisik ya, tekanan darah, telinga, mata visus, buta warna, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian laboratorium, ada EKG dan foto ronsen. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.